bocah tersangka yang bikin aku begadang. Belum lama ini, beredar sebuah video memperlihatkan balita yang menjadi sorotan warganet. Aksi balita viral tersebut diunggah oleh akun Instagram @cahayakolbu.id pada 5 Juli 2022 lalu. Terekam bagaimana seorang ibu yang terkejut menghadapi tingkah anaknya yang membuat geleng-geleng kepala. Ditampakkan sosok anak yang berlumuran susu bubuk di sekujur tubuhnya. Kepala dan wajah anak itu juga dipenuhi oleh susu bubuk, bahkan sampai membuat sang anak cukup kesulitan membuka mata. Tumpahan susu bubuk tersebut juga memenuhi lantai di sekitar ia duduk. Tak diketahui secara pasti bagaimana kronologi susu bubuk itu akhirnya bisa tertumpah dalam jumlah banyak. Diduga susu dalam kaleng tersebut tumpah karena sebelumnya dimainkan oleh sang anak. Unggahan itu lantas menuai berbagai reaksi kocak dari para warganet. Ini si bocah tersangka yang bikin aku begadang, bikin aku encok.